Ya, inilah kukuran yang masih merah sampai bawah ya, saudaraku. Lava bijar keluar. Dan kita ambil dari tebing Kali Boyong. Lumayan jauh dan masih merah, saudaraku. Suaranya gembluduk. Ya, terus ada susulan, saudaraku. Ih. Ya, saya mengambil visual hari Sabtu pagi ya. Tanggal 19 Maret 2022 dari tebing Kali Boyong berjarak 6 km dari puncak Merapi atau tanggal 16 Sya'ban. Ya. Puncak Merapi tidak terlihat, namun kita bisa melihat tadi ada guguran lava bijar yang keluar dari kubah lava Baradaya. Luncurannya lumayan jauh dan masih membara materialnya. Saat ini pukul 05 lebih 30 WIB. Ya, terlihat dari jejak-jejak luncuran ini semalam ya hingga pagi ini terlihat ada luncuran lumayan jauh ya. Hingga di belakang Bukit Turgo ini. Kembali ada susulan guguran tuh, masih merah itu ya, masih merah membara ya bawah ya. Tanggal 16 Sya'ban. Ya, ini kita ambil dari tebing Kali Boyong berjarak 6 km dari puncak Merapi. Hari Sabtu 19 Maret 2022.
Inilah kondisi Kali Boyong hari Sabtu pagi ya. Masih belum ada aktivitas penambangan pasir karena masih pagi. Materialnya luar biasa banyak ya. Material erupsi Merapi yang terbawa banjir lahar hujan. Ya, perlahan sudah mulai kebuka ya bagian bawah. Kubah lava Baradaya, dari titik inilah guguran-guguran meluncur ya. Ya, tampaknya ada guguran dari sisi atas. Ya. Aktivitas penambangan pasir sudah dimulai ini ya. Sudah ada truk yang mengangkut material, sudah sampai di Sungai Boyong ya. Ya, penambangan ini berjarak 6 km dari puncak Merapi dan masih dilakukan cara tradisional, tidak diperkenankan menggunakan alat berat karena untuk menjaga sumber-sumber mata air yang digunakan oleh warga di dua Kapanewon atau kecamatan. Ini pipa-pipa air bersih ya. Di kanan kiri tebing Kali Boyong ini ya. Ini terlihat ya, ini pipa-pipa air bersih. Dan material di sini luar biasa banyak ya. Material kelas 1 yang paling banyak diburu oleh masyarakat untuk bahan bangunan. Material erupsi Merapi. Thank you.
Ya, ini detik-detik terjadinya guguran dari kupah lava Baradaya. Walaupun tidak besar, nah inilah kita bisa lihat ya. Guguran yang meluncur dari kupah lava Baradaya. Ya pemirsa, saat ini saya ada di tebing Kali Boyong ya, dan terlihat ada guguran ya yang terjadi berulang kali dari kupah lava Baradaya ya, dan sempat juga terlihat ada guguran yang masih membara tadi ya. Ya, mudah-mudahan Merapi tetap mandaliem ya, status masih level 3 atau siaga. Terima kasih semuanya, salam tangguh. Ya, ada guguran dari sisi atas. Lumayan buleng ini ya. Nah, ini materialnya. Nah, ini batu-batu ngeliding ini ya. Dari sisi sebelah timur juga terjadi guguran, tengah juga. Nah, ini itu ya, kelihatan ada batu yang meluncur. Nah, itu batu yang meluncur ya. Itu batunya lagi ngelinding, kencang sekali ini ya. Enggak kelihatan lagi. Terima kasih Anda telah menyaksikan pantauan aktivitas erupsi Merapi dari kawasan Tebing Kali Boyong di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.